Muara Bulian, Batanghari, Jambi mempunyai objek wisata baru yaitu Talang Umu Tinggal. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Bintang ya. Bagi yang subscribe, saya doakan selalu diberi rezeki yang melimpah dan selalu diberi kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Bintang? Di awal tahun 2023 ini kita berada di Muara Bulian, Batanghari, Jambi. Dan sahabat-sahabat wisata pasti sudah tahu ada beberapa objek wisata yang terkenal di Muara Bulian, Batanghari, Jambi ini. Di antaranya yaitu Bukit Ilalang, Sungai Batanghari, Danau Biru, Puri Rimbo Bulian, Danau Ugo, dan Taman Bunga Talang Bukit. Perlu sahabat-sahabat wisata ketahui, di penghujung tahun 2022 kemarin Kabupaten Batanghari telah membangun tempat-tempat yang menarik yang bisa dijadikan tempat bersantai bagi warga Batanghari maupun dimanapun berada bisa datang ke Muara Bulian ini. Di antaranya yaitu Talang Umu Tinggal, yang mana tempat ini sangat dijadikan tempat anak-anak muda bersantai sambil menikmati ayunan daun padi di sawah saat musim tanam padi. Pemerintah Kabupaten Batanghari membangun ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan agrowisata Talang Umu Tinggal yang berlokasi di seberang rumah dinas bupati setempat, yaitu di Muara Bulian. Di kawasan Talang Umu Tinggal telah dibangun jogging track, jalur sepeda, jalur hijau, pusat jajanan, dan juga dibangun pondok-pondok kecil sebagai lokasi bersantai, dan ada juga tempat bermain bagi anak-anak atau playground. Talang Umu Tinggal yang berlokasi di seberang rumah dinas bupati daerah itu diharapkan dapat menambah nilai estetika kota. Selain itu juga lokasi tersebut diharapkan dapat menjadi lokasi berkumpul bagi masyarakat. Jadi untuk sahabat-sahabat wisata yang ada di muka bumi ini, mari mampir di Talang Umu Tinggal
Muara Bulian, Batanghari, Jambi. Thanks for watching. Jangan lupa ikutin terus perjalanan bintang di wisata-wisata lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.